Oke, Smart Viewers, sekarang bersama gue Nathan dan kita ada di segmen Serba-serbi Analog. Nah, ini momen spesial ya karena akhirnya pertama kali kita ngebahas seputar analog. Dan untuk Smart Viewers juga gue udah menyiapkan panggilan spesial untuk ngebahas analog. Kita panggil aja Sobat Analog. Alright. Nah, pada minggu ini gue pengen kasih tahu bagaimana cara untuk plot atau misalnya memasukkan roll film ke dalam kamera-kamera analog. Nah, untuk yang pertama kali ini ada point and shoot, terus nanti gue ada ngajarin juga rangefinder. Untuk maybe yang SLR nanti next time kali ya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, kebetulan yang contoh gue akan pakai kameranya adalah Icon Xpass 2 ya. Nah, untuk Smart Viewer sebenarnya pasti semuanya akan ada di belakang sini ya kalau misalnya kalian mau load. Jadinya langsung buka aja, open ada di bagian kiri sini. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini Smart Viewers ya. Gitu. Nah, tapi dia ada beda tampilan juga untuk di kamera point and shoot yang lainnya. Oke, nah di contoh lainnya gue ada Fujifilm Propic. Nah, ini kamera ini sebenarnya udah rusak, udah gak bisa dipakai lagi. Tapi gue pengen kasih tunjuk aja contohnya ke kalian ya. Kalau di Propic ini, dia ada di sebelah samping ya, bukan di belakang contohnya. Jadi buat teman-teman ya menyesuaikan aja. Nah gitu ya, dia tampilannya sendiri pun dia berbeda untuk di backdoornya ya Smart Viewers. Gitu, kalau ini kayak gini. Kalau yang Propic ada pelindungnya gitu. Nah, gue udah ada menyiapkan satu test roll juga buat teman-teman lihat di sini. Ini sebenarnya udah nggak bisa digunakan lagi karena isi dalamnya semuanya udah kebakar ya. Ini gue pakai buat tester aja rollnya. Jadi ini semacam tumbal. Ini tips juga ya buat Smart Viewers. Kalau misalnya pengen beli kamera analog, tolong ketika pengen beli online atau offline, teman-teman udah menyiapkan ini juga, tumbalan. Serta kalau misalnya mau beli offline, bawa baterai. Jadi pada saat kalian beli, kalian bisa langsung tes di sana kira-kira kameranya berfungsi atau tidak gitu. Nah, ini caranya gampang banget sebenarnya ya. Ini langsung aja. Nah, dia kan posisinya si nonjol ini. Si nonjol ini tuh ada di atas ya. Gitu. Kelihatan enggak ya? Kelihatan tuh. Nah, oke. Nah, posisinya ini berarti taruh dari roll-nya ini posisinya kebalik. Nah, lihat saja nih. Jadinya kalau misalnya di roll itu kan dia ada yang bagian yang bolong, ada bagian yang nonjol nih. Nah, berarti yang bagian nonjolnya ini ditaruh di bawahnya, di bagian bawah. Langsung aja dimasukkan ya gitu Smart Viewers. Nah, lalu si lidahnya ini kalian tarik sampai ke sini Smart Viewers ya. Set. Nah, gitu. Lalu langsung selipkan saja. Bet. Gitu. Nah, jadi posisinya nanti itu harus kayak gini Smart Viewers ya. Oke. Nah, dari sini langsung tutup saja. Tenang, dia itu udah ada penahannya. Penahannya itu datang dari sini. Nah, ini udah ada buat nge-hold si roll-nya ini supaya nggak kemana-mana dia. Jadi nggak akan cabut-cabut. Nah, ini pun sebenarnya udah keras tuh. Dia udah susah dikurangin sebenarnya. Gitu, langsung dimasukin aja. Set, langsung tutup sudah. Nah, cakep. Langsung kita tes. Nah, untuk tahu kira-kira apakah sudah masuk atau belum, biasanya rata-rata di setiap kamera itu ada penandanya. Nah, kebetulan kalau yang di Xpass ini dia penandanya di sini nih. Jadi kalau misalnya dia kameranya di dalam roll-nya berputar, dia pun di sini akan ikut berputar. Kita kasih contoh ya. Nah, itu kan dia putar tuh. Nah, jadi ini bisa dipastikan kalau misalkan roll filmnya itu sudah terpasang dengan baik. Nah, ini banyak banget kasus buat teman-teman ternyata pada saat di rewind kameranya rollnya itu sebenarnya belum terpasang dengan pasti gitu loh. Nah, ini kita buka aja dulu ya. Nah, tuh contohnya. Nih contoh ya, kita misalnya tembak. Nah, dia akan berputar seperti itu Smart Viewers. Nah, posisinya dia akan berputar di sini. Di sini pun dia juga akan berputar gitu. Nah, gitu ya. Nah, gua kan kasih tahu juga gimana cara untuk merewind roll film ketika kalian udah selesai pakai. Jadi semuanya kan sudah kumpul di sini nih. Gimana caranya untuk menyelamatkan hasil-hasil gambar kalian supaya dia balik lagi ke dalam kanisternya
Nah, kalau rata-rata itu tuh point and shoot dia ada di bawah smart viewers ya. Gitu, langsung aja. Tuh. Nah, tinggal tunggu aja sampai dia ke rewind semuanya. Tapi beda-beda ya, tergantung point and shoot-nya juga. Untuk alat rewind-nya pun akan different gitu loh. Kalau ini kan ada di bawah. Nah, kalau yang kamera yang satu lagi tadi, nah, kalau yang ini dia cara rewind-nya itu adalah dengan menusuk di titik ini gitu. Nah, ini coba kita buka lagi ya. Nah, jadi dia udah smart viewers. Jadi semuanya udah ke-rewind balik lagi ke kanisternya. Nah, untuk yang kali ini gua ngasih tahu dulu kan bagaimana untuk yang point and shoot. Nah, di segmen berikutnya gua akan balik lagi untuk bagaimana memasukkan di kamera rangefinder. Oke. Buat smart viewers yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di How To.